Halo YouTuber semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini di video kali ini saya akan mempraktekkan cara membuka bearing dan adaptor Noken As Tiger Mega Pro atau GA Pro juga bisa. Alat-alatnya ini namanya bearing puller, ini satu. Ini juga kayak gini, dan kunci ratchet. Alat ini bisa dibeli di toko-toko teknik ataupun di online shop juga banyak. Harganya ini saya beli Rp90.000, mereknya Tekiro. Oke, langsung aja ya. Kali ini kita akan coba membuka bearing yang di dalam. Sebelum ngebuka bearing itu harus dibuka dulu adaptornya. Ini adaptor Noken As-nya. Kita buka dulu, ngebukanya pakai yang tiga kaki. Langsung aja ya. Ini posisinya kayak gini, ini nyapit. Udah sedikit kebuka. Udah buka, dan sekarang kita buka bearing yang di dalam. Kita buka bearing yang ini. Kalau untuk bearingnya bisa pakai yang ini. Bisa pakai bearing, pakai bearing puller yang tiga kaki atau pakai yang ini. Tapi saya lebih suka pakai yang ini. Kita langsung praktekkan ya. Gini. Udah copot, tinggal bagian yang paling luar. Kalau untuk yang paling luar, kita ganjal pakai baut yang kayak gini. Fungsinya ini kan lubangnya gede juga. Ini sedangkan ininya kecil. Nah, terus untuk si chambernya yang dalam ini nggak rusak. Thank you.
Udah kebuka semuanya. Jadi ini untuk cara ngeganti bearing knock and ash yang kalau misalnya rusak gitu. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih.